بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الحمد لله رب العالمين إيه وأخاف إلى الله di dalam pertemuan kita kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan mengenai masalah habs. Yang dimana pembahasan sebelumnya kita pernah membahas mengenai masalah definisinya dan perbedaan habs dengan wakaf, di mana wakaf itu barang ainan malnya itu diserahkan beserta manfaatnya, adapun habs itu barangnya tetap pada miliknya kecuali manfaatnya diserahkan kepada orang lain. Itu. Dan juga, di dalam habis itu terbagi menjadi habis yang sifatnya itu, apa ibaratnya e, ada waktunya dan juga yang abadi gitu, dan juga ada yang ditentukan manfaatnya, dan juga ada yang tidak ditentukan manfaatnya. Dan juga, kalau misalnya tidak ditentukan waktunya, maka kembali lagi ke, sampai kepada e, habis waktu umur daripada sang habis atau orang yang memberikan habas dari hal itu semua ada tiga bentuk dalam akad dari habas itu adalah satu sukna kedua umrah ketiga rokoba yang di mana pertama adalah khusus untuk rumah atau tempat tinggal yang kedua adalah yang dua dan ketiga selain daripada rumah juga bisa tetapi yang umrah itu ditentukan sampai waktu umur atau hidupnya sang habis atau sang mahbus aleh itu tergantung kesepakatan. Kalau rukbah itu ditentukan waktunya satu tahun, dua tahun, atau satu bulan, atau dua bulan. Dan juga sebelumnya pernah dibahas bahwa ketika setelah semuanya itu di, di terjadi ijab kabulnya, maka uh, sifatnya adalah lazim tidak boleh rujuk sesuai dengan apa yang disepakatinya. Dan juga kabudu atau serah terima atau penerimaan daripada barang habis itu adalah syarat daripada Kesahihan habas itu sendiri, kalau sudah terjadi ijab dan kobul, tapi belum terjadi e, kebetulan atau serah terima, ma, lalu meninggal sang habis, maka hal itu batal hukum. Habasnya, ya, kembali lagi hartanya kepada habis dan kepada ahli warisnya. Sebelumnya ada pertanyaan bahwa ketika e, ijab dan kobul setelah dilaju, dilaksanakan tentunya bahwa manfaatnya ada pada mahbus aleh. Jadi orang yang memanfaatkan habas itu sendiri. Misalnya rumah ya dia memanfaatkan ini mahbus aleh namanya. Nah. Nah, ketika misalnya misalnya ada waktu yang berjangka misalnya selama setahun dia bisa tinggal di rumah tersebut dari sang habis karena e, di apa diberikan manfaat untuk tempat tinggal di sana. Lalu apakah rumah tersebut? Kan tetap rumah tersebut masih dalam kepemilikan daripada sang habis. Lalu apakah sang habis bisa ibaratnya dalam waktu tersebut, jadi di waktu setahun tersebut, ya ini sebelum akhir waktu masa setahun tersebut, ini masih digunakan oleh Mabus Aleh. Rumah tersebut misalnya dijual. Bisakah dilakukan demikian? Jawabannya adalah bisa. Gitu. Kalau sang pembeli rumahnya itu mengetahui di sana ada mahbus alaihi yang harus tinggal selama setahun, maka sang mustari atau sang pembeli rumah tersebut tidak boleh mengeluarkan mahbus alih daripada rumah tersebut. Jadi harus selesai dulu selama setahun baru dia bisa mengambil alih daripada rumah yang dia beli. Nah, kalau dia tidak mengetahui, artinya kalau sang mustari atau sang pembeli tidak mengetahui bahwa ini telah dimahbus atau telah di eh, diserahkan kepada mahbus alaih untuk dimanfaatkan selama setahun misalnya. Maka kalau eh, pembeli tidak mengetahui, maka baginya adalah khiar atau khayar. Baik itu memfasah jual belinya ataupun meneruskan mengimbau Meneruskan dan mengendok dan menerima e, apa ibaratkan rumah tersebut. Dan menunggu sampai e, selesai daripada e, mahbus alaih selesai. Kalau setelah waktu selesai maka itu kembali lagi kepada mustari. <tuh> Begitu. Nah itu kalau misalnya rumah mahbus yang dijual. Sekarang kalau misalnya ada permasalahan. Kalau misalnya dalam eh, mahbusnya itu sifatnya itu umrah, itu sampai umur habis atau sampai umur umur mahbus Aleh. Kalau misalnya begini, kalau misalnya dijadikan eh habas ini sampai sepanjang umurnya sang habis atau sang malik atau sang pemilik. Nah, kalau pada saat itu ya kan? Kalau misalnya E, meninggal orang yang tinggal di situ ya ini siapa Mahbus Aleh ya kan meninggal tapi Sang Malik masih hidup syaratnya adalah sampai meninggalnya Sang Malik maka e, itu bisa diwariskan jadi manfaatnya bisa diwariskan kepada anaknya jadi kepada anak Sang, Mah, sang Mahbus Aleh atau Sang, sang e, orang yang tinggal di situ jadi bisa di, e, diteruskan sama anaknya sampai akhir daripada uh, waktu hidup atau uh, masa hidup sang malik. Jadi bisa diwariskan. Gitu. Misalnya umurnya misalnya umurnya uh, 30, ta 30 tahun 30 tahun lagilah sang malik misalnya. Lalu orang yang tinggal di sana atau mahbus alaihi di sana itu meninggal setelah 10 tahun, berarti ada sisa 20 tahun. Berarti ke anaknya. Anaknya ini yani warisnya ahli warisnya selama 20 tahun sisanya. Selama 20 tahun ini yani kalau dia sudah meninggal sang malik meninggal. Maka kembali lagi eh, mahbusnya atau hartanya tersebut. Atau misalnya rumah misalnya itu kembali lagi kepada ahli waris sang habis. Atau orang pemilik habas tersebut. Sekarang kalau berbalik. Kalau berbalik misalnya syaratnya itu sampai meninggalnya sang eh, apa mahbus alih atau orang yang tinggal di sana gitu sampai mahbus alaih nah ketika pada saat itu ya kan sang mahbus alaih atau orang yang tinggal di sana belum meninggal tetapi misalnya eh, apa ibaratnya eh, Sang habis atau pemilik daripada rumah tersebut sudah meninggal, maka sang ahli waris tidak boleh mengeluarkan sang habis. Eh, sang eh, mahbus alih atau orang yang tinggal di sana. Karena syaratnya adalah sampai meninggalnya eh, orang yang tinggal di sana. Makanya sang, eh, sang ahli waris itu, yang dimana bapaknya sang habis itu tidak bisa eh, mengeluarkan dia. Sampai akhir daripada meninggalnya dia. Gitu. Nah, kalau misalnya sudah meninggal, Orang yang tinggal di sana maka uh, sudah kembali, lang, kembali lagi kepada uh, sang habis atau kalau sang habisnya sudah meninggal kepada ahli warisnya. Kecuali kalau misalnya di dalam akadnya dikatakan bahwa ini di, di, dijadikan habs atau dijadikan mahbus untuk di tempat tinggal selama hidupnya, yaitu mahbus aleh dan juga anaknya berarti anaknya dapat juga gitu sampai hidup anaknya itu kecuali itu tergantung daripada lafat yang diucapkan uh, atau di, di uh, dikeluarkan daripada pihak sang habis ya Nah, sekarang muktada pun atau apa sebenarnya hakikat daripada akad yang ketiga hal itu, misalnya sukna, umura dan rogoba itu, apakah ini sifatnya hakikatnya itu apakah ini sifatnya itu berupa manfaat ataupun berupa intifat ataupun yang ketiga ya ini seperti intifat tapi ada perbedaannya. Saya jelaskan misalnya satu persatu seperti misalnya dalam wakaf pun adalah manfaat ya bukan hanya intifak kecuali kalau disyaratkan intifak saja itu berbeda hal. Kalau di sana adalah manfaat. Tapi kalau di dalam habas itu apakah manfaat ataukah intifak ataukah e, buka e, seperti intifak tapi ada perbedaan. ya ini ibahah al lazimah namanya yang ketiga. Jadi manfaat e, apa ibaratnya yang kedua adalah intifak yang ketiga adalah al ibahah al lazimah. Yang pertama manfaat, kalau onwan atau jenis daripada habas ini adalah e, manfaat, maka dia bisa menggunakan, misalnya kalau rumah dia bisa digunakan untuk ditinggat, tempat tinggalkan olehnya, oleh keluarganya, oleh, oleh yang sekiranya secara uruf bisa ditinggalkan atau bisa tempat tinggal di sana keluarganya. Tapi kalau orang lain atau ajnabi selain daripada dia dan keluarganya maka itu pun bisa karena sifatnya manfaat. Karena jadi baik dia keluarganya ataupun duyuh ataupun tamunya atau orang lain bisa tinggal di situ. Tanpa seizin daripada sang habis. Dan juga bisa e, di, di, disewakan. Karena manfaat sifatnya. Juga bisa dipinjam kepada orang lain. Dan juga bisa diwariskan kepada anaknya. Dari sisi manfaat seperti yang pernah dijelaskan sebelumnya. Gitu. Jadi kalau misalnya waktunya sampai meninggalnya sang habis misalnya, maka ketika meninggalnya sang orang yang tempat tinggal di sana tapi sang habis belum meninggal maka bisa diwariskan. Itu kalau sifatnya manfaat. Kalau sifatnya intifa bukan manfaat, maka yang bisa tinggal di sana hanya dia sama keluarganya. Kalau selain daripadanya misalnya atau orang lain misalnya yang tidak secara uruf bukan keluarganya, maka dia harus izin dulu kepada pihak habis atau pemilik daripada rumah tersebut yang asli. Itu kalau sifatnya intifak, dan juga dia tidak bisa menyewakan rumah tersebut. Dia tidak bisa meminjamkan rumah tersebut walaupun mewariskan. Kalau mewariskan, iya gitu. Wariskan, mewariskan seperti yang pernah dibahas sebelumnya. Jadi, berulang-ulang saya katakan bahwa kalau masih ada waktu untuk di tempat tinggal dan sang Mahbus alihnya meninggal itu bisa diwariskan kepada anaknya kalau misalnya syaratnya masih ada atau waktunya masih ada <tuh> dan yang ketiga adalah <tuh> al ibah al lazimah al ibah al lazimah itu seperti intifa yakni hanya dia dan keluarganya saja kalau lainnya tidak bisa kecuali dengan izin tidak bisa disewa tidak bisa disewakan tidak bisa dipinjamkan dan juga tidak diwariskan jadi hanya dia saja nah Uh, yang sebenarnya adalah hakikat daripada uh, uh, ukud atau akad yang tiga tadi atau sukna, umrah atau rukbah itu yang mana? Apakah yang manfaat? Apakah yang intifa? Ataukah yang ibaha al lazimah? Yang betul adalah yang pertama. Ya ini manfaat. Jadi dia bisa uh, digunakan untuk dirinya dan keluarganya dan orang lain pun tamu-tamunya untuk tinggal di sana tanpa seizin daripada sang habis dan juga bisa disewakan rumah tersebut bisa dipinjamkan dan bisa diwariskan sampai waktunya habis waktu manfaatnya hmm. jadi yang yang benar adalah manfaat bukan intifa bukan pula al-ibaha al-lazimah nah sekarang, kalau misalnya begini, apa yang sahih? Seperti yang pernah dibahas sebelumnya, apa yang sahih di dalam wakaf? Sahih pula di dalam... E, apa habas? Seperti misalnya... seperti misalnya untuk tanah, hewan, atau perabotan, atau yang selain yang bisa disahih di dalam wakaf, bisa juga sahih di dalam... apa ibaratnya... E, habas itu sendiri, tetapi itu untuk umrah dan untuk rukbah. Jadi untuk umrah dan untuk rukbah. Tetapi untuk sukna yaitu khusus untuk masalah tempat tinggal saja. Jadi e, untuk sukna itu khusus untuk tempat khusus untuk untuk umrah dan untuk rukbah, bisa tanah, bisa bangunan, bisa perabotan dan juga yang lain-lainnya. Itu bisa dilakukan untuk masalah Umroh dan Umroh. Nah, secara uh, sekilas kita lihat bahwa kita bisa simpulkan secara sederhana bahwa manfaat daripada habas itu banyak manfaatnya di tengah masyarakat, walaupun dia tidak keluar dari kepemilikannya. Kalau misalnya seseorang ya tidak ingin bahwa rumahnya itu keluar dari kepemilikannya, tapi dia ingin membantu orang maka tidak usah diwakafkan, itu bisa dihabas. Tetapi kalau ingin keluar dari kepemilikannya maka itu diwakafkan. Dan juga tentunya kalau wakaf pahalanya lebih besar daripada habas. Karena wakaf itu jelas-jelas dia menyerahkan miliknya. Jadi kepemilikan daripada kimat atau daripada harga, daripada maliahnya. diserahkan kepada orang lain. Baik itu secara khos ataupun secara umum. Tapi kalau habas itu solusi lain daripada wakaf kalau misalnya orang yang tidak ingin keluar dari kepemilikannya tapi ingin membantu orang maka itu bisa dengan cara habas. Itu saja mungkin pembahasan dalam pertemuan kita kali ini insya Allah di dalam per pertemuan dan kesempatan selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah sodakoh. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا وارحمنا يا ربنا، ربنا يا ربنا يا ربنا، اغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا، ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا